Waduh, ini hujan lagi. Kayaknya sekarang ini lagi akhir tahun, semuanya hujan terus gak sih teman-teman? Oh, no. Aduh, pusing sekali dah aku dah. Tapi gak apa-apa deh, meskipun hujan kita tetap ke rumah Momon supaya kita bisa dapat makan Indomie teman-teman. Mon. Hey, Mon. Hey. Wah, hujan deras di depan Mon. Kenapa? Dulu ini ada breaking news nih. Ada breaking news. Oke, kita nonton teman-teman. Breaking news. Gawat sekali pemirsa-pemirsa. Beberapa hari lagi akan terjadi tsunami terbesar di Brookhaven. Jadi disarankan kepada semua warga untuk mencari tempat yang aman sekarang juga. Oh, no. Tapi sepertinya tidak akan ada tempat yang aman lagi saat ini. Semoga kalian bisa selamat ya. Sekian breaking news hari ini. Hah? Tsunami terbesar? Emangnya benar-benar bisa kejadian seperti gitu, Mon? Gak tahu tuh. Aduh, ini kayaknya kita harus cari profesor deh. Oh, no. Bukannya biasanya kalau ada tsunami gitu pasti ada gempa-gempa. Ini aja cuma hujan doang, Mon. Ya, aneh banget ya. Iya, Pak. Cuma hoax ya. Mungkin hoax nih tuh. Gak ada dia. Iya sih, kayaknya hoax aja sih. Yaudah lah, kita santai-santai lah, Mon. Aku butuh makan Indomie, Mon. Indomie ya, Mon. Ayam atau yang kaldu ini? Ya ampun, kamu ini. Ini gempa, Mon. Sepertinya tidak ada cara lain lagi. Kita sekarang juga mesti cari profesor. Rumahnya mau hancur. Kita ke profesor. Tolong. Prof, tolong profesor. Itu sebentar lagi mau tsunami. Kamu punya cara gak sih biar tidak ada tsunami di Brookhaven? Waduh, Atun. Kalau misalnya untuk hal lain aku masih bisa bantu. Kalau untuk bencana tsunami, bahkan aku sendiri juga udah harus pergi dari sini, Tun. Oh, no. Hah? Beneran nih, Prof? Jadi tidak ada cara lain ini? Maaf sekali ya, Atun. Sejujurnya tidak ada solusi yang bisa aku kasih. Selain kalian harus punya fisik yang kuat. Jadi saat tsunami datang, kalian bisa langsung mencari tempat yang tinggi. Apa? Fisik yang kuat. Oh iya juga ya. Kalau tsunami datang kita bisa langsung bergerak di tempat yang tinggi, Mon. Atau kalau kita kena tsunami pun kita masih bisa bertahan dalam air, Mon. Kita bisa melawan tsunami ya. Menggunakan otot-otot kita. Ayolah. Benar juga. Ayo, kita pergi latihan sekarang juga. Oke, Bro. Makasih ya. Ayo, let's go, Mon. Kita latihan dulu, Mon, sebelum benar-benar terjadi tsunami-nya. Let's go. Nah ini, Mon. Dengar-dengar tempat ini katanya sebentar lagi akan tsunami. Jadi kita mesti cepat-cepat latihan seperti orang ini. Dia akan naik ke atas pohon untuk menghindar dari tsunami. Pergi kalian. Jangan dekat-dekat aku. Ya ampun. Rame banget. Tuh. Tsunami datang, Mon. Oh no. Aku udah di atas kepala orang. Yeay. Aku akan hidup. Maafkan aku ya, ya kepalanya kena pijak-pijak. Oh no. Makin tinggi, Mon, beneran. Kamu lihat. Wah, tsunami ntar seperti begini teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa latihan di sini guys. Ya tuh lihat. Wah, aman kita, Mon. Tuh kan, kayak gini, Mon. Cara meninggoy sih Momonnya terlalu banyak main-main. Makanya kalau lagi tsunami gitu, jangan main-main ya. Oke. Kita selamat teman-teman. Yeay. Kita lanjut pada permainan selanjutnya. Let's go. Nah kali ini tsunaminya katanya ada di padang gurun. Bukannya malah seneng ya padang gurun kena tsunami, Mon. Iya, banyak air. Iya. Dan sekarang kita harus pergi ke rumah orang teman-teman supaya kita bisa terhindar dari tsunami itu. Kalian lihat tsunaminya mulai berdatangan seperti air banjir biasa. Mana itu? Kok belum datang? Halo. Tuh lagi siap-siap ya, on the way ya. Ngomong-ngomong, kita bisa naik ke sini nggak sih? Kayaknya aku pengen deh ke sana deh. Gimana caranya ya? Kayaknya nggak bisa ya. Waduh. Eh, kamu kok bisa ke sana sih? Kamu curang-curang ya? Serius? Oh, tsunami-nya udah mulai datang, Mon. Tapi nggak apa-apa deh. Kita di atas sini aja, aman-aman juga kita di sini, guys. Oke, wuih. Tidak kena, tapi ada beberapa orang sudah hanyut di dalam air, teman-teman. Waduh. Pengen mandi. Kamu jangan mandi, Mon. Ini air ini kotor sekali. Punya banyak bakteri, Mon. Oh, no. Aku salah loncat. Ya ampun, aku mau loncat ke atas bangunan itu, Mon. Tapi aku kelebihan. Oh,
mana? Weh, kali ini aku yang berhasil. Ya ampun. Oke, ini adalah tempat barunya, yaitu construction. Wow, ayo minggir. Di sini adalah tempat paling tinggi ya. Ini adalah alat untuk mengambil semen-semen, teman-teman. Kita ke tempat paling tinggi. Semennya datang. Udah datang ya. Oi, tunggu, masih bisa lagi ke sana. Gimana caranya tuh? Oi. Ya ampun, gimana caranya naik ke atas, woi? Oke, sini kepala kalian. Kepala kalian sini. Aku mau naik ke sana. Aku dapat, yey. Kita dapat naik ke atas. Kita tinggal kasih momon. Yeay, ada cewek di sini. Hai, cewek. Kita berdua menikmati. Aku jadi Titanic. Kamu lihat dulu, kita menikmati lautan momon. Ngapain kau di depan sana? Kau merusak suasana. Oh, tidak. I'm flying, keterlaluan. Kamu gak lihat aku sama cewek tanti ini lagi berduaan di atas saya menikmati lautan yang begitu indah yang baru sampai di... Ya ampun. Aduh. Ya ampun. Mon. Sepertinya tubuh kita udah lumayan kuat nih. Menurut kamu gimana? Iya, sepertinya kita sudah oke nih, Tun. Tapi kita coba sekali ini ya, Mon ya. Kalau kita bisa lewat dari sini, artinya adalah kita masuk kepada cara yang kedua untuk bertahan dari tsunami, Mon. Apa itu? Kamehameha? Bukan. Sembarangan ya, nak. Selain kita harus kuat dalam fisik, kita juga harus bisa bangun rumah yang keren-keren, Mon, yang membuat kita bisa bertahan dari tsunami yang datang. Ide yang bagus. Ayo. Oke, tunggu dulu. Kita lihat dulu kita selamat tidak nih. Siap. Oke deh. Berhasil. Nah, kamu lihat nih. Ini bangunannya kuat ini, Mon. Artinya adalah kita harus bikin bangunan yang kuat seperti ini, Mon. Kayaknya nggak bisa deh, Tun. Ini bangunan kita itu kawi-kawian, Tun. Ya ampun. Bisa ya. Ya udah deh guys, karena kita sudah menang, kita langsung saja ke bangunannya. Let's go. Nah, ini dia, Mon. Halo, Mon. Kamu lihat nih, dalam 2 menit lagi tsunami akan menerpa kita. Caranya adalah kita harus membangun sesuatu di sini untuk ngetes apa kita cukup kuat atau tidak. Aku tahu ya. Cara untuk menahan tsunami gampang-gampang, teman-teman. Kita coba pakai kayu-kayu. Kita pakai harus beli dulu. Ya ampun, serius ini cuma begini plastik sama dirt. Aku nggak cukup uang loh, wey. Oh, ini bisa beli nih. Kita beli dulu, kita equip di sini. Lalu kita akan bikin kayu seperti begini, Mon. Kita akan bertahan dari tsunami. Kita akan bertahan dari tsunami, Mon ya. Kamu mau bangun seperti gimana, Mon? Aku akan bangun rumah impian aku, Tun. Kenapa bangun rumah impian? Tunggu rumah dulu kau lihat aku. Tsunami. Gak perlu pakai itu. Kita pakai begini aja, barikade aja, dia sudah tidak bisa menyerang kita. Mau kau lihat aku, Mon? Ini adalah yang paling murah tapi aman, Mon. Kau lihat, Mon? Udah selesai. Ada harga, ada kualitas, Tun. Tsunami akan datang sebentar lagi. Masih 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Juar. Dari mana dia? Oke. Itu di sini ya, guys ya. Guys. Kasih like dulu, teman-teman ya. Biar kita bisa bertahan dari tsunami ini, teman-teman. Serem juga ya. Dan kasih subscribe juga, teman-teman ya. Karena Atung ketakutan nih, teman-teman. No. Besar juga ini, Mon. Tsunaminya. Enggak punya kuku bisa ya. Kayaknya aku sih aman sih. Aman sih, teman-teman ya. Oke. Ayo. Oh, ya, tembus air. Kamu nih, gue. Tunggu. Aku selamat. aku juga. Tuh, kok bisa selamat sih? Aneh banget. Kan kita cuma bikin begini doang. Masa sih segampang itu, teman-teman? Beneran lu selamat lu, Mon? Iya nih. Ya sudahlah, terserah lah dia ya. Aku juga tidak mengerti kenapa bisa begitu, teman-teman ya. Cuman itu yang terjadi. Tapi nggak apa-apa, kali ini kita bangun yang benar ya, teman-teman ya. Kita akan bangun rumah yang paling aman untuk menahan tsunami. Oke, let's go. Kita akan mencari dari besi-besi, teman-teman ya. Kita cari besi-besi metal. Wuhuy, metal. Woys, mantap. Kita pakai metal dong. Masa kita pakainya nggak metal? Oke, kita bikin dulu dari sini. Salah, bangun. Ya ampun. Kita perlu besar nggak sih, guys? Kita bikin kotak dulu ya, teman-teman ya. Aha. Wow, bentar lagi mau datang, teman-teman. Kita lihat kita selamat tidak. Wow. Tanah pas.
aman aku. Selamat lagi. Selamat lagi lo, ternyata tsunami ya biasa aja teman-teman. Itu caranya ya Monea. Tunggu dulu, apa tsunami-nya memang tidak bisa kill orang ya? Ah, itu dia. Kita beli mahal-mahal ternyata enggak ada guna, Tun. Jangan-jangan ya Monea. Tunggu. Survivor-nya kenapa tidak ada nama aku, Mon? Sama nama kamu. Jangan, kita enggak boleh kena airnya. Jangan-jangan kita meninggal, Mon. Iya. Tunggu, kita lihat dulu. Ini dari metal ini, jangan main-main ini. Kita coba lihat dulu. Oke, siap. Di sana udah ada orang yang bangun-bangun pakai kaca-kaca. Wah, lumayan juga itu teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Punya kita pakai metal jelas lebih keren dong. Oke, kita ada. Kita perunya kuat, Ton, bukan keren, Ton. Yang penting metal ya. Metal aman. Mau dibobol, mau dirampok juga gak bisa loh, Mon. Oke. Kita taruh dulu seperti begini semuanya biar dengan bagus-bagus kita. Oke. Lalu di sini juga ceng. Ini masih 2 menit ya, masih jauh teman-teman ya. Kita bikin kotak dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, rumah kita sudah jadi seperti begini ya teman-teman ya. Sekarang saatnya kita untuk kita perlu bikin lantai bawah nggak sih teman-teman? Kalau kita tutup ini semua lumayan juga bisa jadi lantai 2 ya. Terus kita turun dari mana? Turun dari sini aja. Iya nggak sih teman-teman? Turunnya dari sebelah sini. Tunggu dulu, salah sini ya teman-teman ya. Oke, seperti begitu. Dan di bagian sini kita akan taruh furniture teman-teman. Oke, tempat sofa, tempat ini sudah ada. Sekarang saatnya kita akan bikin ke atas, teman-teman. Kalau nggak salah, di sini ada ladder. Tadi aku lihat ya, ke bagian structure. Lalu kita akan ke atas dikit. Nah, ini dia, ladder, teman-teman. Kita ladder mah cari yang biasa aja, teman-teman ya. Kita taruh di sini, di sini, di sini, dan di atas, teman-teman. Salah bangun lagi. Ya ampun. Oke, kita rotate. Ah, gitu, teman-teman. Sat. Oke. Lalu kita akan hancurkan. Jadi ini adalah untuk kamar-kamar kita ya teman-teman ya. Oke, bagian ini tangga udah. Kita akan naik ke atas. Tiri-tiri. Ini dia tempat kita untuk kamar-kamarnya. Sebentar, kita main cepat aja teman-teman ya. Kita main cepat. Let's go. Oke, lantai duanya sudah kelar teman-teman. Nah, sekarang kita butuh yang namanya. Oh, ini belum ada di sini teman-teman. Kita mesti kasih tangga-tangga dulu di sana ya. Kalau enggak kita nggak bisa naik lagi. Coba kita tambahkan dulu. Kita akan putar cet. Oke, di sini tambahin cet. Oke, begitu ya teman-teman. Lalu ada bagian di sini yang harus menjadi tempat-tempat kita untuk. Oh, aku tahu teman-teman. Kita butuh tempat kamar mandi ya guys ya. Nah, aku berpikir teman-teman bagian sini kok dikasih gini lumayan juga ya gak sih ya kan? Bener kan? Lumayan juga teman-teman ya. Jadi kesannya kayak ada sesuatu di sini gitu ya. Oke, kamar mandi sudah kelar. Sekarang saatnya kita ke kamarnya. Oke, untuk bagian furniture, untuk bagian ranjang-ranjangnya, aku mau taruh ranjang kita itu di sebelah sini teman-teman. Nah, di sebelah sini. Lalu kita di sini akan taruh table untuk kita taruh namanya komputer-komputer kita teman-teman ya. Oke, rumah kita sudah jadi teman-teman ya. Lalu kita akan coba lihat ke bawah. Kita coba cek ya apakah rumah kita sudah keren-keren atau tidak nih. Nah, ini kan bagian bawahnya teman-teman. Aku berpikir bagian bawah bisa dikasih apa ya. Nah, mantap. Kalau kita mau naik ke atas, tinggal naik ke atas seperti begini. Masuk di sini, lalu ke sini lagi. Masuk kamar kita. Mon, coba aku lihat rumah kamu, Mon. Ayo, sini. Oke, kita lihat nih rumah Momon kira-kira sebagus apa sih untuk menahan tsunami. Apa ini? Di depan sini ada patung-patung begini. Patung supaya tsunami bete. Ya ampun, aku gak bisa masuk loh. Sini, masuk. Ini ada dapur-dapurnya nih. Apa nih? Pemborosan namanya ini. Pemborosan listrik ini, Mon. Apa? Itu bukan pakai listrik. Pakai energi cahaya matahari. Ya ampun, ini apa ini? Tempat cuci baju samping komputer. Betul, kita harus memanfaatkan semua ya ruang yang ampun ada. Terus kenapa kau pup-pup di sini? Ida, kita makan pizza. Oke, kita naik ke atas lagi. Itu hasil pizza yang baru aku buat dari tempat pupuk sih. Ya ampun, ternyata rumah Momon kayak gini. Jadi rumah dia itu cuma ada satu lantai doang, guys. Sampai sini, ini mah meninggoy kamu, Mon. Meninggoy dari mana? Ini aman nih. Banyak celah itu kaca-kacanya, tapi
bagus gak sih teman-teman? Kaca tahan tsunami. Ya ampun, coba guys kalian kasih nilai tempat momo berapa teman-temannya? Eh, ya ampun aku udah mau meninggal. Tunggu. Ayo kita ke rumah aku sekarang mo, let's go. Ayo mo, naik ke sini mo, naik ke sini. Woi. Tuh, lihat. Ini ada dapur-dapur yang benar seperti begini, Mon. Kamu lihat dong. Tuh, bersih-bersih. Tempat makan juga ada, tempat nonton juga ada. Ada aksesoris pula di sini, Mon. Ini terlalu mewah sih, Tun. Kamu lihat nah, sekarang adalah kamar-kamar aku. Ini ada komputer-komputer. Tunggu dulu, tuh kencang banget itu. Tidak! Atembus. Mending gue gak ya? Ini kamar mandi. Ini kamar mandi, Mon. Ini baru betul. Seperti begini harusnya. Kalau rumah emergency itu mana ada sebagus ini? Iya, tadi di bawah ada sesuatu nih. Nah, ini adalah tempat kita bermandi-mandi. Tunggu, kenapa bukan aku yang menang? Keterlaluan. Kenapa survivor kita deh tadi kayaknya bagus-bagus gini enggak berhasil menang kita, Mon. Mumu. Iya. Kita coba lihat rumah orang, Mon. Kenapa mereka bisa menang? Yang ini bagus, Tun. Sini, Tun. Oke, Mon. Coba kita yang paling atas ini kira-kira hidup gak ya, Mon ya? Kita coba tes ya, Mon ya. Aku penasaran dengan dia apakah tempat dia di sini benar-benar bisa hidup dari tsunami. Kita coba tes, teman-teman. Get out! Dia bilang, ya ampun, dia suruh aku pergi pula. Oh, do you say? No! Itu tsunami-nya datang! Kita berhasil gak untuk selamat di sini? Selamat ya? Selamat. Selamat dong, masa sih selamat, Mon? Bye, kamu mau apa? Mau usir aku? Gak bisa ya, rasakan. Bye. Subi mau aku doang. Bye. Oke, Mon, karena kita sudah berhasil untuk membangun rumah yang keren beserta dengan latihan fisik, saatnya kita pulang sekarang, Mon, untuk menghadapi tsunami, oke? Okay? Let's go! Let's go! Hai, Mon! Kamu lihat kan? Kita berhasil hidup kan, Mon? Kamu lihat gak? Berhasil kita hidup, Mon! Iya, santai. Melamin air pula si Momon, guys! Wah, akhirnya kita berhasil selamat dari tsunami, guys! Oke deh teman-teman, karena kita sudah berhasil selamat, jadi kita sudah video kita pada hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, oke, okay, you were key from the experience. Kita berjumpa lagi di next video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.